Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Shalom, sahabat John Precado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Precado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Lucifer ini adalah malaikat yang disayang Tuhan. Membawai sepertiga malaikat. Berapa saudara? Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Dan Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena Lucifer dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu kehendak dan rencana Tuhan. Betul? Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Perlu saudara tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat pakai ilmu pamungkas. Betul? Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan. Ini semua, merencanakan. Apa saudara? Apa saudara? Merencanakan. Merencanakan dan punya keinginannya sendiri. Melawan, memberontak kepada Allah. Dan ikut dalam pemberontakan Lucifer adalah sepertiga malaikat. Terjadilah pertempuran di surga. Sebelum di bumi main keroyokan, di surga sudah keroyokan. Jelas? Ingat, yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan berapa saudara? 1/3. Terjadilah pemberontakan di surga. Wah, terjadilah keroyok-keroyokan. Lucifer dikeroyok. Gabriel sama Mikael 2/3. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah. Dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Saudara, jadi yang disebut iblis, Satan, ular naga tua, rajanya para setan. Itu satu oknum, yaitu Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan. Jadi iblis sama setan sama atau beda? Beda. Iblis itu adalah rajanya para setan. Ngomong sebelahnya, dan kamu bukan setannya. Amin. Amin. Rajanya para setan. Dalam kehidupan ini, yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan, kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai. Betul? Orang yang paling kita sayangi,
atau orang yang paling kita percaya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Yang angkat tangan ngalami. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Teman untuk ngobrol. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat, segambar apa saudara? Serupa. Ingat, Lucifer sama manusia ada bedanya enggak? Beda. Lucifer di bawah satu tingkat manusia. Ingat saudara, beda. Lucifer di bawah apa? Satu tingkat. Kenapa di bawah satu tingkat? Ingat, Lucifer pantulannya. Ini apa? Segambar serupa. Beda, betul? Pantulan sama segambar serupa itu beda. Segambar serupa dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, nanti di surga, malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya. Betul? Karena apa? Itu segambar serupa. Ciptaan yang paling mulia. Adam dan Hawa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Pada hari yang ke-6. Buah-buahan, masih biji-biji ini, boleh engkau makan, kecuali buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, Lucifer marah. Seorang direktur dipecat, diganti direktur yang baru. Pasti jengkel marah sama yang ganti. Betul? Betul? Yang ganti siapa? Manusia. Itulah disebut awal peperangan antara manusia dengan setan. Kenapa? Karena posisinya diganti. Ngerti? Makanya setan itu selalu goda manusia, tidak goda kebo. Lucifer marah. Dia pakai ular. Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Betul? Betul? Lucifer pakai ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Hawa menemui Adam. Kalau engkau makan buah itu, engkau tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama dengan cara berbeda. Ingin menjadi Allah. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung manusia di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Di bawah satu tingkat Lucifer. Kehilangan kemuliaan. Jelas? Nah, Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Artinya apa? Segambar serupa. Seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, posisi di atas setan. Yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak dalam Tuhan. Posisi di bawah setan, dikuasai dosa, kuasa kegelapan. Maka Alkitab berkata, penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan. Tetapi masih di bawah kendali, kontrol Tuhan. Jelas? 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 Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa dan memulihkan keadaan. Segambar serupa. Amin. Amin. Makanya posisi kita orang percaya itu di atas setan. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai. Kok ada orang Kristen kena, Pak? Itu Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Belum dalam tuh. Kalau kita dalam Tuhan, posisi di atas setan. Hi.
Hari ini kita akan membahas satu tema yang tentu pasti ini di luar dari akal pikiran kita, yakni di manakah Yesus saat Lucifer melakukan pemberontakan di sorga. Pertanyaan yang kedua, mengapa setelah Lucifer melakukan pemberontakan, Yesus seolah-olah diam, tidak melakukan suatu tindakan penghukuman saat itu juga, atau di bumi hanguskan seluruh yang mengikut Lucifer, seolah-olah Yesus membiarkannya, sehingga terjadi kekacauan diakibatkan oleh pengikut Lucifer ini kepada pengikut Kristus kemudian hari. Nah, inilah rencana Allah untuk kita semua yang kita tidak dapat selami. Mari kita sama-sama belajar di manakah Yesus saat pemberontakan Lucifer di sorga. Dalam perspektif Kristen, Yesus Kristus yang saat itu sudah ada memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi pemberontakan Lucifer di sorga. Keberadaannya menjadi kunci dalam memahami peristiwa ini dan implikasinya bagi umat beriman. Latar belakang pemberontakan Lucifer. Pertama, kesombongan Lucifer. Lucifer, malaikat yang sangat tinggi pangkatnya, menjadi congkak dan ingin menyamakan diri dengan Allah. Saat itu kita tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mungkin saja kita tahu bahwa Allah melalui firman-Nya, yaitu firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa mengatakan untuk menyembah Allah Anak, atau firman yang diucapkan oleh Bapa. Mungkin saja pada waktu itu Lucifer tidak mau menyembah, ataupun karena dia ingin sama dengan Allah dan dia ingin mengambil kedudukan Allah. Mungkin saat itu juga Allah tahu apa rencana, apa yang ingin Lucifer lakukan. Sehingga ketika Lucifer tidak mau menyembah Allah Anak ini, maka saat itu Lucifer bukan lagi penghulu malaikat, bukan lagi pemimpin malaikat. Dia menjadi iblis karena diusir dari sorga. Mari kita lihat lagi, keinginan menjadi setara dengan Allah. Lucifer berusaha menggulingkan Allah dan memerintah surga, menantang kedaulatan Allah. Di situ kita melihat bahwa dalam perspektif saya, di mana Lucifer ini tidak mau menyembah Allah dan ingin menggulingkan Allah. Seperti Bapa sudah memperkenalkan Allah Bapa melalui firman-Nya, Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Lucifer tidak mau menyembah, tidak mau tunduk pada kedaulatan Allah, sehingga dia ingin memberontak dan menggulingkan Allah. Akibat pemberontakannya, Lucifer dan para malaikat yang mengikutinya diusir dari sorga, jatuh ke bumi menjadi iblis dan roh jahat. Jadi iblis yang ada, yang kita ketahui di bumi ini adalah mereka, yaitu malaikat yang jatuh, yang dari iblis dan roh jahat. Keberadaan Yesus saat pemberontakan Lucifer. Yesus ada bersama dengan Allah, seperti Yohanes mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Sebagai Allah Anak, Yesus hadir bersama Allah Bapa saat terjadi pemberontakan Lucifer di sorga. Lucifer tidak mau tunduk kepada kedaulatan Allah. Lucifer bahkan ingin menggulingkan Allah dari tahtanya. Sehingga saat itu Tuhan tahu apa isi hati Lucifer, sehingga dia dibuang jatuh ke dunia paling gelap. Yesus menyaksikan peristiwa itu. Yesus menyaksikan langsung pemberontakan Lucifer dan usaha Lucifer untuk menggulingkan Allah. Yesus terlibat menghadapinya. Yesus terlibat aktif bersama Allah Bapa dalam menghadapi dan menumpas pemberontakan Lucifer. Pertanyaannya timbul, mengapa Yesus tidak langsung membumi hanguskan Lucifer dan antek-anteknya? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pada akhirnya akan takluk di bawah tangan Tuhan Yesus. Peran Yesus dalam menghadapi pemberontakan Lucifer, menegakkan otoritas Allah. Yesus mempertahankan dan menegakkan kedaulatan serta otoritas Allah Bapa di sorga. Dan dia datang ke dalam dunia ini karena dunia ini sudah dikacau, sudah dipengaruhi, sudah diintimidasi oleh iblis. Dia datang untuk mengambil pengikutnya atau mengembalikan penyembahannya benar kepada Allah Bapa.
dan dia rela mati untuk kita semua agar otoritas itu kembali ke dalam tangan Bapa. Yang kedua, menggulingkan Lucifer. Yesus bersama Allah Bapa menggulingkan Lucifer dan para malaikat yang memberontak. Saat itu, oleh karena Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi penyelamat, dan oleh karena namanya kita dapat diselamatkan, oleh karena namanya kuasa iblis setan apapun tidak mampan akan kuasa yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus. Karena lewat darahnya, lewat nama, dalam nama Yesus, iblis takluk. Karena firman Tuhan mengatakan, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Iblis tidak mampu lagi bertahan menghadapi kuasa yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, dan olehnya kita selamat, dan oleh namanya kita ada kuasa. Memulihkan keadaan. Yesus berperan memulihkan keadaan di surga setelah pemberontakan Lucifer ditumpas. Yesus ada bersama-sama dengan Allah Bapa, dan dia memulihkan keadaan itu, dan surga menjadi suci kembali. Implikasi teologis keberadaan Yesus. Pertama, kesetaraan Trinitas. Keberadaan Yesus saat pemberontakan Lucifer menegaskan kesatuan dan kesetaraan Trinitas. Jangan kita berpikir bahwa Allah Bapa dan Allah Anak tidak ada saat itu. Ada bersama-sama, Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ada bersama-sama mereka. Dan Lucifer yang ada malaikat ini ingin menjadi Allah. Dan Allah Bapa mengetahui rencana iblis, rencana Lucifer. Kuasa ilahi Yesus, keterlibatan aktif Yesus dalam menumpas pemberontakan menunjukkan kuasa ilahinya. Dan pada akhirnya, di kayu salib, Yesus telah menginjak kepala ular itu, bukti bahwa Yesus menang atas iblis, atas kuasa iblis. Jadi percayalah kepada akan kuasa Allah yang Tuhan berikan kepada Yesus Kristus. Rencana keselamatan, peristiwa ini adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Jadi tidak ada satupun jalan selain melalui Yesus Kristus. Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran, kehidupan, dan kekekalan. Hanya melalui Tuhan Yesuslah kita mendapatkan keselamatan, karena dia adalah satu-satunya jalan. Yang berikutnya, perlindungan Yesus. Yesus terus menjaga dan melindungi umat beriman dari tipu daya iblis. Iblis selalu menggunakan cara modern, cara yang canggih untuk mempengaruhi, untuk menggoda, untuk menarik pengikut Tuhan Yesus. Ingat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, lawan iblis dengan tidak gentar. Pandangan Alkitab tentang pemberontakan Lucifer. Alkitab memaparkan, kitab suci memberikan gambaran jelas tentang pemberontakan Lucifer di sorga. Bagaimana Lucifer ingin mengambil posisi itu? Kita sudah lihat, kita bisa tahu dari Alkitab. Lucifer menjadi iblis ketika Lucifer ingin mengambil posisi atau ingin menggulingkan Allah. Saat itu juga Lucifer dibuang jauh dari sorga dan di tempat kegelapan, dan menjadi iblis dan roh jahat. Lucifer, para malaikat yang memberontak, dilempar ke bumi menjadi iblis. Yesus mengalahkan. Yesus Kristus akhirnya akan mengalahkan iblis dan memulihkan kerajaan Allah. Amin. Mempelajari untuk memperkuat iman. Ini kita perlu pelajari agar kita tahu bahwa Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa adalah satu. Mengalahkan iblis dengan melalui juru selamat kita, Yesus Kristus. Memahami keberadaan Yesus. Memahami peran Yesus dalam menghadapi pemberontakan iblis memperkuat iman Kristen kita. Allah Bapa memberikan kuasa kepada Anak. Allah Anak memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan iblis, setan, dan sebagainya dengan memakai darah Yesus dan dalam nama Yesus. Mengasah pemahaman Alkitab. Mempelajari perspektif Alkitab soal pemberontakan Lucifer mengingatkan, meningkatkan pemahaman Alkitab kita bahwa iblis telah dikalahkan di kayu salib, kepalanya sudah dihancurkan dan tidak ada kuasanya lagi. 3. Meneladani keteguhan iman. Belajar dari peristiwa ini dapat menginspirasi keteguhan iman di hadapan godaan iblis. Jangan mau tergoda oleh iblis. Iblis tergoda untuk menjadi atau mengambil alih kedudukan Allah. Kita tidak boleh mengambil kedudukan Allah. Kita harus datang menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Allah.
lawan iblis dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Memahami perspektif Kristen. Yesus hadir bersama Allah. Kita harus percaya bahwa Allah Anak, Allah Roh, Allah Bapa adalah satu. Yesus, Allah Anak, menyaksikan dan terlibat dalam menumpas pemberontakan Lucifer. Yesus menegakkan otoritas. Yesus mempertahankan kedaulatan Allah Bapa dan menggulingkan Lucifer dan pengikutnya. Implikasi teologis, keberadaan Yesus saat itu menegaskan kesatuan Trinitas dan rencana keselamatan Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa sampai kapanpun iblis akan menjadi lawan anak-anaknya Allah. Jadi jangan pernah kita terkontaminasi atau tergoda dengan godaan iblis. Karena sekali lagi anak-anak Allah akan terus menjadi lawan anak-anak iblis atau kuasa gelap ini. Kita harus lawan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan. Apabila sahabat diberkati, marilah share video ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu sekarang bahwa Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, ikut terlibat dalam penumpasan pemberontakan iblis di sorga. Sampai hari ini kami tahu bahwa Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, selalu melindungi, memberkati, menudungi kami dari kuasa iblis, sehingga kami bisa lawan iblis dengan nama Yesus, darah Yesus. Tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu memiliki iman yang kuat bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi, karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan, pekerjaan yang benar, yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari? Dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10.
Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan. Dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan Dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu. Sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia. Karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh, Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya, Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan,
yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang membuat menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapak, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa dia berasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Thank you.
Thank you.
Thank you.